udah guys, kita dulu. Biar dapat duit banyak, jadi kita antri dulu di daerah yang bang. Nah, yang parkur yang bisa mendapatkan duit karena saya waktu mainin tadi direkam memang pas itu saya udah bisa sampai sana dan ternyata duit yang banyak dan ternyata itu emang benar-benar duit. Lalu dia langsung aja parkur. Bismillah kita bisa berhasil ya. Kita mendapatkan banyak duit. Jangan lupa aku juga kumpulin di sini biar tambah banyak. Ini ada kereta apa aja? Udah, kita lanjut berkeliling. Di sini ada yang belum bisa saya perbaiki. Set. Aku butuh ini karena di sini sangat berat. Dan keretaku bisa-bisa menjadi seperti ini. Dan saya harus mengganti kereta yang baru. Masuk ke dalam gua. Akan jalan. Tunggu sebentar ya guys. Dan kita nanti ke sini kita akan balik kemana ini kita? Ini bukan yang ada matanya ya? Ini kemana? Nanti saya cek dulu. Set. Wow! Ini mata kita bisa lihat ini. Coba sini. Hai bang. Oh.
sudah cukup untuk aku. Tapi aku penasaran sama kereta putih ini. Ini menuju ke arah mana? Ke depan. Oh. Kita di sini. Untuk apa kita di sini? Tempel ini apa? Menuju ke atas. Oh, kita punya awan sendiri ya guys. Jadi nanti dulu. Pakai ya. Cari duit yang banyak ya. Awas kalau nggak banyak. Set. Gak lagi bercanda. Kita terjun yang menarik. Kita akan ke bawah sini dan. Keretaku jangan pergi dulu, awas nyeblus. Ikutan nyeblus. Aduh. Itu ada balon tuh, guys. Balon apa itu? Udara. Ada mobil. Tapi emang di atap aku mau harus ada seperti itu. Mobil yang di situ emang dari atas situ ya, guys. Tapi aku belum tahu cara naiknya. Sebenarnya aku udah tahu, tapi masalahnya ini perjalanan jauh. Ini napak yang pas diinjak kagak ada ituannya perasaan deh. Gak usah nyeremin. Takut loh saya ini. Musuh nyerem-nyeremin lah. Ini yang masih banyak yang saya butuhkan. Saat kita kesini, nanti di situ ada stasiun besar yang bisa menuju ke daerah atas. Duit kita masih banyak. Nanti kita kesana. Kita tidak mempunyai kereta. Seperti itulah hasil tidak punya kereta. Aku sangat ngeri karena tidak mempunyai kereta ini. Kalau kita mempunyai kereta, kita bisa lewat jalan ini. Karena di bawah udah kayak pantau, sangat ngeri. Jadi sebaiknya di situ ada apa ya? Ini sangat besar. Benar kan naik dari sini nih. Biasanya di atap-atap kayak gini ada isian mobil itu. Nah mobilnya itu emang dari sini itu. Nih sekali lagi kita ucapkan. Mulai. Tuh mobilnya emang dari situ. Tapi ada di atap guys. Yang udah tahu mungkin nggak apa-apa lah udah tahu. Yang belum tahu nanti. Nanti seperti itulah nanti saya tunjukin. Ya udah langsung aja ini atap-atapnya udah kayak pantau bros-brosan. Dan ini kereta besarnya nanti. Sebaiknya mending aku itu aja kalau mati aja. Biar gampang kembali cek dan cek poin. Kita muter balik dulu ya guys. Karena saya ingin nanti. Bye. Dan kita kembali ke sini untuk parkur karena saya ingin parkur dari sini.
ngeri. Kelihatan ngeri ya guys sih. Itu enggak goyangan. Lanjut. 3, 2, 1. Nah. 3, 2, 1. Aduh, kok agak ngeri. Ya. Ini mau gimana lagi? Bismillah. Walaupun masih seperti miring itu, kita lihat lagi kalau ingin kita parkour ya. Agak ada gampang berhentinya. Maaf. Wah, itu dia. Daun seperti ini bikin kagum saja. Kenapa masih kayak gini dah? Ntar saya mungkin harus diisi dengan full dulu ya guys. Easy. Yang ini masih agak easy daripada yang tadi dekat pantau. Nah, itu nih balik lagi. Lalu apa-apa kalau kayak gitu. Lihat guys, banyak kereta yang jatuh di situ. Ngeri. Aduh. Daraku terisi gak ya? Terisi dah. Set. Janganlah kau jatuh ke situ. Nah, biarkan dia memutar. Bye. Siap. Aduh. Mari. Nah, ini tinggal lihat doang. Keren juga nih duit . Apakah ini batas? Kok open sih? Hey, Childish. Ini Childish. Open itu Childish. Kok gak bisa guys? Kenapa aku masuk rumah yang salah? Wah,
tambah banyak nih. Sudah guys, tidak apa-apa. Wow. Emang seperti seram, tapi begitu cantik. Dan ada masa yang nanti menanti kita, dan ada juga duit yang seperti itu. Tapi sayangnya aku kereta ini. Lewat dari rangkaian gitu kan. Set. Aku akan kumpulkan duit beberapa puluh. Duitku sudah banyak daripada itu. Tapi sayangnya aku belum bisa milik kereta ini. Gimana caranya untuk milik kereta ini? Sudah, kita berempat dulu. Jedor. Kaget. Ini emang terlalu bagus. Ada yang aneh.
mulai bang. Gangguin orang doang, bukannya parkuyur. Senjata kayak gitu beli di mana ya? Ini apa? Help me. Saya di semua udah banyak ruangan rahasia kecuali saya bermain. Maka orang seperti aku gak mau, kenapa aku bisa seperti ini? No, kamu jangan tahu. Benar-benar. Kita harus sembunyi. Kereta itu sangat keren. Wah keren juga dia. Tidak sampai mana. Tapi bebaskan aku dulu. Aku ingin keluar. Mama Mia. Bebaskan aku ingin keluar. Oh iya. Jadi ini yang disebut itu. Oke, baiklah kalau seperti itu saya akan turun dulu ke rumah saya yang sudah kecebur. Oke. Enggak lah bercanda, guys. Bercanda. Dan di sini dulu ya, guys. Saya ingin parkur. Semoga aja tidak ada orang yang mengganggu saya. Ini nyamuk lagi juga ganggu di dunia nyata, bukan sini. Oke, set. Walaupun ada yang kena, tentu tidak apa-apa. Yang penting saya udah mau jago parkur. Udah jago parkur gimana? Bilang garis tadi emang salah rumah. Kabur. Tahan diriku. Aku ingin punya seperti dia. Tapi gimana caranya? Gak ada yang aku bisa. Tidak ada yang bisa dipencet. Kalau ini mana namanya doang nasi. Sama sekali enggak. Kamu tunggu situ ya. Saya ingin lihat dulu. Saya emang seperti semula.
sama kamu lagi nih. Tapi tunggu dulu, aku ingin buru-buru ke atas situ. Makasih baik. Sama aja sama seperti. Jalan sih gak apa-apa, tapi hati-hati. Jalan sih gak apa-apa, tapi hati-hati. Jalan sih gak apa-apa, tapi hati-hati. Apa tapi hati-hati. Udah saya bilang hati-hati malah jadi kayak gini. Si laser lagi malah kesini. Tahu saya itu siapa? Ya udah mungkin sampai sini dulu. Besok kita akan main Brokohaven. Yaitu rumah dari bikinan SWAT ya guys. Kalau nggak mau polisi. Oh ya, kemarin kan lanjut part 2 yang maling ya guys. Kemarin SWAT, sekarang maling ya. Besok kita akan rencana maling. Bye bye. Ditendang.